akan dituju lakukan jawabannya aku akan melakukan lima baik kasih mulia sebab bahaya kali ini lakukan sudah depan bukan sekop kali ini sebab bagus sekali ke belakang lawan enak sekali kali ini ya ampun sebab tadi bisa diblocking satunya menjadi poin untuk Astag 6 lawan 9 kita menghasilkan 1 poin acak-acak ke belakang lawan bagus sekali kali ini di jangkau namun itu yang menjadikan poin juga 3-0 shot enak ke belok angkat tinggi-tinggi ke belakang kali ini rupanya bola akan dikarenakan apa buat cok lakukan sudah kali ini ada bagus sekali libero ke depan cok ya kebanyakan waktu mendesak kali ini lakukan sudah ke depan diterima baik posisi jantung kali ini tutup di belakang bagus sekali namun dari tadi meleset di bagian pertahanan tim dari anak-anak juga om berubah untuk Askar lalu ini merupakan 7 juga Jogja akan menentukan shot penandang dari tinggi diburus ini kali akan melakukan shot 1-0 untuk anak-anak Askar Selatan lalu ini lakukan sudah ke depan lawan kali ini bisa kosong angkat tinggi-tinggi bahaya namun tipis saja nomor 5 tadi sudah menyentuh net jadi sudah habis sebagai lantas tadi net pertama 1-1 putra juga ancang-ancang akan melakukan sebab bukan tidak ke belakang lawan diterima dengan baik 1-2-3 ke belakang saja namun melebar ke belakang pertahanan dari anak-anak juga 2-1 2-1 kali ini untuk anak-anak juga akan melakukan set kali ini ada yang berpukul di sini ya nah, susah kata tangan juga saya kali ini jatuh untuk ke belakang angkat tinggi-tinggi pukul saja dalam reset tadi jatuh dengan kosong di bagian sektor depan nomor 6 tadi yaitu sempat Edwin tidak terkontrol menjadi 3-1 kali ini putra 3-0 dapat gerakan yang akan dituju lakukan jawabannya aku akan melawan lima baik kasih mulia berbahaya kali ini emang dia hanya 1 cm saja lompatannya namun langsung cepet kalau lompat bisa melewati net badannya kali ini berhasil dan kosong mengumpulkan bunga aduh kali ini lakukan sinta kosong kali ini enak sekali cepet namun netlah yang tadi mengedalkan serangan-serangan dari anak-anak putra Cibeteng poin kali ini untuk Askar 3-3 nomor 5 sebagai pemain bola sudah habis akan melakukan set kedua upaya masing-masing 1 poin tadi sudah habis kali ini ancang-ancang lakukan ke belakang lawan diterima bolanya tidak begitu sempurna bola mati kali ini dengan mudah sudah habis sebagai pemain sebagai penyerang kali ini sebagai bola sudah lakukan kali ini lawan terlalu rendah 54 sama putra 3-0 kali ini melakukan sudah depan bukan sekot kali ini sebrek bagus sekali nomor 6 noket bola di atas net dan Edwin tadi berhasil pindah 5-4 Askar kali ini memimpin pasmen melewati satu angka orang dari putra 3-0 nomor 6 ancang-ancang lakukan sudah kebak nomor Edwin tadi bagus dari anak-anak 3-0 dorong-mendorong apa yang terjadi dikatakannya soket objektif terbaca lagi ya kali ini berbahaya namun bahwa bisa selamatkan nomor 5 kali setelah kerja dorong saja ke depan dengan langsung enak sekali ya apa yang terjadi tadi bola tidak bisa melewati karena yaitu nomor 7 sudah bagi atas itu Eko karena terlalu jantung di depan sebagai bendungan-bendungan serangan dari anak-anak 3-0 nomor 6 kali ini Rehmin lakukan sudah kejahatan lawan kali ini Rehmin bola remis di serta jelas kali ini untuk Santoso mengambil bola ambil menghimpin sudah
bisa melancarkan dengan tepat ke jantung pertahanan Askar. Poin Askar memimpin 7 lawan 4. Nomor 26 mulai cabut segera. Edi kali ini langsung memberi bola ke tangan, disontek saja. Sontek hanya tadi hanya mengena jarinya. Hanya atas perlawanan ke Prasetyo Om ya kali ini. Bola sudah dikembalikan ke tengah-tengah lapangan. Emang biasa kali ini sangat baik sekali. Nomor 6 kali ini ancang-ancang sudah Edwin. Siapa gerangan yang akan itu dilakukan sudah ke depan. Tidak melawan kali ini. Akan tinggi jelas dapat nanti. Bapak Haji Darmo tadi mengucurkan dua jari. Kalinya bolanya dapat mati kali ini dengan mudah. 9 lawan 4. Nomor 6 Edwin. Pemain pasar jadi tim baik dari anak-anak Askar Selatan. Bimbang-bimbang sepuluh, kejar-kejar. Lakukan sudah tersangkut dengan lawan. Namun terlalu jauh pertahanan belakang dari anak-anak Putra Cijoong. Putra Cijoong kali ini akan melakukan set. Lakukan sudah ke belakang lawan. Enak sekali. Kali ini dia hampir jebret. Dikembalikan dengan lokal. Tadi bisa di-breaking. Saking dekatnya menjadi poin untuk Askar 6-9. 6 lawan 9, sudah menampilkan 1 poin. Acang-acang ke belakang lawan, bagus sekali. Kali ini dijangkau. Bola semakin sepuluh tadi. Dengan masalah jual tadi, loncat sebetulnya bagus. Namun sang kos menekan bola bulat yang cukup enak. Nomor 8, pemain yang paling jantung itu. Secara cahaya kali ini, lalu diserangan dengan tiga. Nah saja bolanya tidak nyampe. Poin untuk nomor 8, sudah cahaya sudah menghasilkan 1 poin. Hari ini 11-6 Cahyan. Oh bola dong. Bola Cahyan ancang-ancang. Lakukan sudah ke depan ke belakang lawan. Kali ini saat kosong mundur bola akan mengikis. Namun kali ini saat kosong dorong saja dikembalikan lagi. Saat kosong memberikan bola berbahaya. Apa yang terjadi bisa dikembalikan. Bagus sekali serangan kali. Lagi-lagi mengikis. Mati langkah rupanya. Satu hotel senangan di bagian pertahanan. Aman dari anak-anak Askar berhasil lagi menjadi yaitu 12-6. Setengah hotel saja. Nomor penyelamat Cahyan lakukan sudah kendaraan terlalu melebar. Poin untuk Putra Cijoong 7-12. Hari ini Jamset lakukan sudah keras. Namun kendaraan dengan mudah. Ekel saja mati langkah namun bisa kembalikan dua hit lagi. Kali ini dua saja. Apa yang terjadi? Sudah pressing. Hai. Bolanya di bawah net. Kali ini poin. Dapat lawan 12. Anak-anak Cijoong kali ini akan diserang rupanya oleh anak-anak dari Askar. Jelas kali ini serangan yang akan terjadi. Nomor 1. Kali ini. Jelas kali ini. Dibakan sektor sayap kanan. Nomor 10. Loncat dengan begitu. Jangkung dan juga juri tadi. Hari ini Juri sudah menghasilkan 1 poin menjadi 13-8. Bicara Juri ancang-ancang set ke belakang lawan. Dia enak sekali. Enak untuk sang lawan. Kali ini lagi-lagi jebret. Kau tergelincir di atas net. Yang pun tidak egois pada tadi. Kalau ditotol saja akan terjadi poin. Namun poin seorang diri. Poin kali ini 14-8. Bicara Juri lakukan sudah. Hari ini salah hanya kesitu sebelah. Hari ini dia bola rumit tapi sang pemain berjibat bisa melewati atas net ke dalam lawan dari Askar. Poin 9-14. Putra Cijoong sudah lakukan. Lagi ini sebelah. Tidak begitu keras hanya kosong melompong di bagian pertahanan Putra Cijoong sebagai libero. Tidak begitu bagus melakukan bola. Nomor poin 1 kali ini dia tidak abul. Lakukan abul sudah dikembalikan Putra Cijoong. Ricanya tadi di bagian pertahanan kanan depan nomor poin 7 sudah bagja tidak bisa melewati atau menahan bola dengan sempurna. Poin lagi 10-15. Stop. Sebeh angkat kena sekali. Ya itu apa yang terjadi. Nomor 6 kali ini jadi kita alhamdulillah kita paling embung. Ini ada lagi kebasan. Orang yang terhormat untuk kopi-kopi lebih semangat sendiri itu. Hahaha. Semua ini kuatnya. Nomor 7 siap lagi. Bapak
bagus sekali ke lawan, angkat tinggi-tinggi, tepe, namun dengan sok operasi kali ini, jangkong, oh bagus sekali, anak-anak kita, oh kecok, iya, kecok yang terbaca, tapi tepe, oh bagus sekali, kembali penang negara kali ini berdua enak di luar, jangkauan pertandingan menegakkan menjadi poin, 17, nomor 7 yang tadi sudah menggunakan Yosef Bagja kali ini bisa dilakukan ke daerah awal-awal tim Bipur cek ke tengah dikenalkan dari Bagja si Jangkung hari ini menghilang di bagian pertahanan ini keluar titik saja kali ini tangan pertahanan dari anak-anak asal namun garang APNN 342 masih akan berpuluh oleh anak-anak dari Bipur 3 bola enak jelas kalau si Jangkung sudah ada di depan kali ini sok aku tersebut depan apa terjadi oh hari ini sangat beros sulit tadi suka ambil yang mengambilkan bola karena bola melintir memetuk satu kali poin 12-7 dari anak-anak di bohong kali ini satu persatu mengemak poin di angka apakah sudah ke belakang lawan kali ini tidak kecil enak sekali kali ini tidak lengkap hanya 1 cm saja bola ini membentuk tangan-tangannya poin 18-2 nomor 5 Habib ada sapi enak iya dibaca kali ini datang lagi anak-anak tiga orang cukup keras kembali lagi ada lagi terus-terusan kecoh kembali namun kali ini hampir-hampir saja mengikutkan bagja karena terlalu panjang jelas kali ini kalau tidak bisa diselamatkan siap satu pasir ke depan dikembalikan kali kuasa namun itu lagi ke depan poin kali ini kesalahan tim dari Askar Selatan atas lawan 18 juga 3 om siap enak ke jarok angkat tinggi-tinggi ke belakang oh hari ini rupanya bola agak tipis masuk dan terlalu keras dari untuk anak-anak Askar 19-18 nomor 6 hari ini bola Edwin dapat dengan mengangkat tinggi dari awan atau ke kiri ke kanan berasal ke tengah bagus sekali toser endek saja bolanya melintir mati ya kelihatan yaitu langsung profesional serta tahu di dalam kolonial poli kali ini buka saja 20-14 nomor 6 lagi-lagi menghasilkan satu poin sudah kembali kali ini siap katakan panjang kali ini ah toser dan cinta oh bagus kamu kali ini si Jangkung ah tidak egois apa yang terjadi si Jangkung kamu memberikan kelawan kamu dikembalikan lagi iya iya enak sekali pukulannya panjang di sektor kiri pertahanan nomor 5 tadi setelah tapi dibiarkan saja terkontrol lagi nomor 6 budaya yang diri lagi lagi dia sedang menghasilkan kedua poin yang dilakukan panjang lagi ke belakang oi 15-21 dari kenapa ya coba lakukan sudah kali ini ancang-ancang oh bagus sekali libero ke depan sudah menghasilkan 2 poin dua kali sudah aduh nomor 8 si Jangkung kali ini sepanjang pemain yang begitu Jangkung tidak bisa dimainkan kali ini lagi-lagi anak-anak dari tiga oh bisa sebetul enak aduh matahari oh tengok mati langkah libero yang pertahanan kanan lumayan kali ini poin 16-22 16-22 jam set oh rupanya harapan dari sini matahari ya bola diangkat dengan pas jelas bola lari pandangan nomor 10 sampai motor apa sudah curi dan tidak perlu atau anak-anak dari Korea Selatan atau kan sudah kali ini bisa dikembalikan tidak perlu mencuri kali ini nomor 7 kami tersenyum sudah baca satu angka lagi 24-16 nomor 10 lagi oh usai sudah